وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعذور في التعبير واجعله من المعذور في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء. آمين. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. Anak belakang itu ah. Masya-Allah tawajjuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengucap alhamdulillah ni kali. Dan Allah Taala taruh umur kita lagi. Ada Tuhan taufik hidayah kita boleh kita pakak mai mengaji, belajar ilmu Allah Taala. Dan pula kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali alhamdulillah. 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 Assallu ala al-habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Buka kitab, buka mata, buka hati kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fama hazal habsu wal hisabul ladhi wal hisabul ladhani yalzamanil abdah. Jadi fa in qulta, maka jika dikatakan, maka jika dikatakan, ai fi suali, pada nak menanyo akan daku akan musannif. Tak molek dah. Jadi maka jika dikatakan akan dikau, maka jika dikatakan ai fi suali, pada nak menanyokan akan daku, pada nak menyoalkan daku ni, fama hazal habsu, maka apa bermula hasab. Maka apa bermula ini hasab, yakni tehen ni. Maka tehen ni ketika ni bukan tehen ni di dunia. Ayat ni tehen ni iaitu di akhirat nanti. Ketika kita duduk jalan di pada masya, apabila duduk jalan, maka nak masuk ke syurga, maka malaikat tehen situ. Supaya kita nak lakos pada tabar, nak lakos pada digolok, maka polis tu sekat kita situ, maka pospuk kita naik poroko. Kena tanya dulu kok mana soalanmu ni, pospukmu boleh jadilah ni. Ni. Maka orang saat ni apabila ambil kara yang halal daripada dunia, tapi ambil tu boleh haram, tapi ia ambil dengan cara tidak ada beradab, tak ada adab dengan Allah, tak ada berpangai dengan Allah wasana, ambil semata keinginan dia. Maka orang ni kena teh. Wal hisabu, dan kena hitung dengan apa dia ambil cara yang halal daripada dunia, ia kena hitung. Ia kena tanya. Lagi pula ia kena tanya, kena hitung, kena soal. Maka hitung satu persatu daripada perkara yang dia ambil daripada perkara dunia. Maka kena tanya satu persatu. Kena hitung so daripada perkara yang dia ambil. Kama dia tahan ni dan pula hitung ni. Alladhani. Yang kedua-dua ni. Yalzamanil abda, yang duk melazimilah kedua-dua, daripada hitungi lagi pula daripada masalah sekat di akhirat tu, al-abda. Perkara ni duk tikai turut bagi seorang hamba. Maka seorang hamba tu kena beringat lah. Ngelah ni kena beringat di atas dunia. Kalau kita tak beringat di atas dunia,
maka akhirat esok saat ni tu banyaklah persoalan kita, banyaklah kita kena sekat di pada masa esok. Nah, sebab tu ambil gapo-gapo pun kena ingat kau, kata ambil ni kerana nak taat kepada Allah Ta'ala kau. Kalau kita ambilkan satu perkara makin ni, ataupun ambil daripada satu perkara daripada pakaian, tapi kerana ada hujah-hujah apa, yakni kerana ada dalil untuk buat persiapan kosak kita nak buat ibadat ke Tuhan, maka ambil kita daripada makan ni, daripada pakaian, daripada harta, hak ni tak ada kena soal oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ambil semata nak sedar ke dunia weh, ataupun nak sedar eri hawa nafsu, semata-mata hawa nafsu, maka amik ini akan ditehel, akan ditanya oleh Allah dan para-para malaikat oleh Allah Ta'ala. Ha, sebab tu kena ingat benar-benar. Lah ni kita ambil gapo atik. Jangan awak sedar. Siapa lepas ada mati kena tanya. Orang lah ni yang ambil tak ada kira. Nak sedar, ya nak suka, ya nak ramah, ya nak gopo, nak lah kau. Nak ramah dunia, nak suka. Ya tak tahu, tak sepah pada mati. Kena tanya. Poso-poso. Lepas tu kena pukul dengan muka kau. Tukar muka nakih. Ya tak tahu tak? Bukan ya tak tahu. Kadang ya tahu, dia panggil ini yang nipis. Karena Nabi SAW kata, umat akhir zaman ni, ini yang nipis. Ha, nipis lebih-lebih. Ha? Lebih daripada kulit bawah. Kulit bawah nipis dah. Tapi umat akhir zaman ini ya ni terlebih nipis daripada kulit bawah yang kita duk tengok. Kulit bawah kita waso so 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 nipis dah. Tapi nak yakta ini umat akhir zaman ni terlebih nipis daripada kulit bawah kita duk nampak tu lagi. Sebab tu ia boleh jadi ikut dia tu. Ia boleh jadi ikut se. Boleh jadi belaka, boleh jadi tok se semaye, boleh jadi tok nak deraka ke Tuhan. Boleh jadi nak berzina. Pasti dia hari ni orang duk tanya babo isak ni je. Banyak hari dah dia duk tanya. Hak jatuh Melayu. Duk ngantino siye. Oh, keluarga yo tak ada pihak kenil lah kepada siye ni. Lepas tu, nah, apabila hak jatuh ni. Duk kenil dua ni. Keluarga tak pihak kenil lah. Nah, nak pergi lepas pada siye ni. Lepas tu, kok hak tino kata. Kalau jatuh ni tak boleh ke anak ya. Orang lain pun tak boleh. Yang maiki pun juga. Maiki pun juga. But bedih tak pala sore-sore dah. Warga dia mau ni. Dia kata kalau aku tak boleh, anak pun tak boleh nikah dengan jatuh ni. Orang lain tak ada kena angin. Kalau boleh dengan aku bedih tak sore-sore dah. Haa. Pah. Gawa ni. Masya Allah di dalam kuah tangga. Masalah di dalam keluarga boleh jadi macam-macam. Jatuh Melayu, jatuh Islam, hidup tidur sekali sepuluh laki bini dengan tino sihir. Bahkan kalau jatuh anak kita, jatuh adik kita, jatuh kakak kita jadi baik ni, kita rasa baik lah. Ha, ni kena pakai mikir. Ni nak jatuh masalah di akhir zaman, masalah di akhir dunia. Jadi bermacam-macam sebab ucapnya, ini tu yang nipis. Ini yang nipis lebih daripada kulit bawah. Dengan sebab tu boleh jadi bermacam-macam, bermacam-macam, berkagak. Ha, bersegabak, bermasalah. Semua masalah. Dah. Ha, tengok masalah duk timbul dia hari ni. Ha, macam-macam kita royak dah. Timbul masalah panas. Sebab panas tu sebab maksiat banyak. Lepas tu masalah timbul, masalah orang Melayu, orang Islam lagi. Ha, menikah dengan kapi sebab kekurangan iman kita. Asalkan boleh duduk, tak ada kira tak. Kita nak jadi lagu mana masa depan anak kita, nak jadi orang soleh. Ya, ya fikir lah. Ya fikir nafsu ya. Ya. Nafsu ya nak baik ni, ya pergi baik tu. Ya turut baik tu. Maka orang ambil biasa ni, ya akan disoal, akan ditanya. Akan ditanya satu persatu oleh Allah dan para malaikat di pada masyarakat. Jangan buat sedap. Sedak kamu tahu. Sedak ni 10 tahun, 70 tahun. Ya, ni. Oh. Lepas dah ni tak ada sedak ni. Deh. Ha, le kubur pun tak sedak dah. Ha, malaikat muka nak kita nyoman rob buka tak payah. Lepas ni 70 star masuk le tanam. Lepas tu lepas dah tu dah sakit dah situ. Lepas sakit situ hanggi pada masyarakat pula. Ha, tak ada duk senil juga. Ha, sebab tu wah molek. Ha. Wah molek lebih banyak. Teriak dengan Tuhan lebih banyak. Menangis dengan Allah Ta'ala lebih banyak. Sebab soalan ni akan tepuh dengan kita. Pihak awak baik? Ha, boleh baik. Siapa yang awak jahat? Boleh jahat dia.
Amalan jahatkan turut dia. Kalau yang ni buat wajibkan, amalan kebajikan turut dia. Lepas tu kita ambil benda yang halal. Tapi kerana ibadat, kerana taat, kerana nak mengaji, kerana nak semayah, maka benda tu Tuhan tak soal. Tapi kalau kita ambil makan ni, ambil pakaian, ambil kemewahan pakar tu, kerana nak kemewahan, nak tunjuk ke orang, nak bermuka-muka. Ditanya tu, disoal tu, ditanya oleh malaikat-malaikat di pada masyarakat. Pas orang lah ni pakai, kadang-kadang bercelok. Kadang-kadang lah ni orang tino, lah ni orang jatuh. Bersuka, bukan jangok dengan asal. Jangok dengan saya kam. Wak hidung. Kena tanya. Wak gigi. Kena tanya tak? Wak telinga. Kena tanya. Pipi hak kepek. Dapat pergi mandi, pergi wak mula. Ditanya. Sebab kita mengubahkan makhluk Allah Ta'ala ini berdosa. Orang wak saya kam hidung. Dosa orang tanya. Berdosa. Ditanya oleh Allah. Wahai wak pipi naik boceh. Ditanya tak? Ditanya. Sebab kita dah ubah. Kita tak puas hati. Tak reda dengan kejadian Allah. Banyaklah ni. Cuba tengok semua ni. Orang semua orang kita. Bukan jangok asal. Jangok dengan saya kam. Semua kebanyak cek. Okay. Bila duit banyak. Ada pengkak. Ada apa. Rasa nak buat hidung. Terik sikit. Weh nak pergi macam sikit. Sebab hidung kita kepek. Ha, pipi kita nipis. Nipi kita kepek. Mana kau nak buat naik sikit. Maka wak saya kam. Ni dosa tak? Jawab atau maksiatun leh maksiat. Ha, sebab tu nak royak tu kita sigi kalau ada duit. Pasti ya orang ada duit ni tak sedak tik wak kewajikan nak dekah saja tak sedak noh. Nak dekah nak yatim tak sedak noh, nak dekah dah pelajar tak sedak. Kena wak maksiat, kena wak dosa baru sedak. Tapi ini kan ditanya. Dah. Ha, tengok lagi. Fa'lam annal hisaba an tus'ala yawmal qiyamah. Aifa akulu laka fil jawabi. Maka aku nak kata bagi engkau pada nak menjawab. Nak menjawab akan dikau sana kata ni. Annal hisaba akan bawa sepertanyaan dan hitungi. Ha, hitung satu per satu. Mumik makan ni kerana apa hisian ni? Mumik ni kerana buat amat ibadat ke? Ataupun memakai tiga pinggan ni kerana nak semayang ke? Mumik tiga pinggan ni kerana nak kiam mulai ke? Mumik tiga pinggan ni kerana nak zikrillah ke? Kan lagu mana? Ha, hisap ni ni. Antus ala. Bawasa ditanyo akan dikau. Akan hisap ni ditanyo mana? Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Hari kiamat esok kan tanya deh. Lepas tu tak usah duk jadi wasa itu sangat. Ha, hidup dunia ni 10 tahun 50. Kadang orang ni hidup 30. Kadang orang ni beranak 3 hari mati. Kadang orang ni hidup seminggu mati. Kadang orang ni hidup setahun mati. Kadang orang ni hidup 30 tahun mati. Kaya mati, sesak mati, aling mati, raja mati, megah mati, orang mulia mati. Mati lah kau. Lepas tu duk kacau-kacau buat nama. Ha. Depa bila sebut kata kita nak mati, kedek lah amalan selepas dah mati ni. Apa? Semaya kita, we molek. Baca Quran kita, we comel. Semaya kita, we kena dengan kita ngaji. Maya tak ada banyak weh. Eh, dah semaya hak tu saya terima. Akik tangan pun tu saya terima. Tapi semaya siapa bokok bunga, bokok ngelekok dah tapi tak kena dengan cara. So, semaya tu saya tak terima. Semaya dua kali apa dah? Tengok kita semaya. Tengok pun kita semaya tadi. Tu ya dah. Semaya kalau tu saya terima, tu saya terima. Tu saya tarap doa orang kita. Tu saya terima doa orang kita. Kita minta ujian tu. Ha, tu saya ujian tu. Sebab ada tu semaya lah ramai-ramai hak kena tu. Hak tu saya kena. Kita ada orang takut. Wak we kena. Wak dengan kita ngaji kita. Jangan ada wak pusing tak ngaji kita. Banyak kita wak lah ni. Wak dengan tak ngaji. Orang suruh ngaji. Tak saya ngaji. Bila tua bulan nak ngaji dah. Pahala ni manusia duk fikir nak wak jadi. Majlis ibu reh. Perak ibu reh. Majlis nak we ramah. Nak we jadi freestyle. Semua. Tengok cuba dengan eh. Wak freestyle situ ramah. Ha wak. Ngan. Lepas tu pakat wak jual. Lepas tu panggil orang-orang ramah. Hak tu orang nak lah ni. Orang nak back tu lah ni. Dunia akhir Nabi kata dah. Tak berlaku kemat. Malaikan timbul benda ni. Mana? Duk pesing relax. Pakat nak duk ramah. Mengaji tak say. Semaya tak say. Wamai badak tak say. Baca Quran tak. Nak duk relax. Ni ilamat kemat yang paling besar untuk kita boleh mikir.
pahala ni orang pak kiki nak buka nak buka pak jual nak ui orang ramah panggil orang mari jual patu pakak relax werung-werung pakak mari duduk ramah-ramah kelik kelik tahu mana maya tahu mana sebab ning ilamak kemak yang paling besar duk tunjuk kita tapi kita khabar dah kalau kita tak khabar kita teruk dah lah makna kita jauh dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau kita nak ingat lagi ha boleh ingat dah boleh kecewa semaya boleh sipai semaya boleh sipai bertobat boleh sipai nah sipailah kau lah ha sebab tu jangan nak galak ngah jangan nak galak malam-malam bangun tiup dengan Tuhan tiup we deh jangan nak galak sangat lama kan mati celah ni kita sesal dia mati pun asal kubur nak baca Quran tak leh dah demo eh tu nak baca Quran kita nak baca Quran tak leh demo kena tolong baca we kita dah ha sebab tu nak baca-baca learning nak semaya-semaya learning nak zikir-zikir learning wak ni eh tak buat lebih banyak amalan kita buat mulai banyak kenapa kita nak mati lah kau eh lepas tu ditanya pada hari kiamat tanya ke apa amma zakta sabta daripada perkara ada iktasabta daripada apakah yang engkau berusaha kamu buat gapo di atas dunia dulu. Ha, tanya tu. Musmaya cukup dah hari-hari. Ha. Lepas tu mumpuasa cukup dah lah setahun. Lepas tu mumpuluar zakat fitrah dah. Kalau mumpuniga mumpuluar dah zakat harta. Lepas tu mumpuluar hari-hari mumpuluar ke dah. Kalau mumpuluar bini buat dah hak isteri mu. Lepas mumpuluar ke dah hak amanah tu. Hewi ke pada anak-anak. Ya tanya lah. Amma istawa amma zakta sabta daripada apakah yang engkau berusaha atas dunia ni? Mu usaha harta mu masuk le rumah tangga mu harta mana ni? Harta halal ke harta haram ni? Harta riba ke harta risuah ni? Harta mu tipu ke harta mana ni? Lepas tu duk kecek dengan satu orang tu dia ada setengah orang tu mesti suka hipik pagar orang. Oh masya-Allah kau ni. Orang ngaji, orang panah. Tapi suka hipik pagar orang tepi ni. Duk tepi nak hipik pagar remo. Masuk setor, dua setor. Hak ni ni, siapa dia hipik sejekah. Maka tujuh lapis bumi ni akan wis sejekah dia di akhirat. Dah, remo tu pun pikul. Nampak pikul sengit, sengit. Tujuh lapis bumi. Akhirat isat. Ya hipik tanah remo sejekah. Ataupun setor. Lepas tujuh lapis bumi ni duk pikul. Daripada masa. Cari tu eh. Nah tak lek. Tua sengit baru ni duk pikul tanah demo ni. Sebab sebab hipik pagar demo. Tanah tujuh lapis hidup pikul di akhirat esok. Nak pergi atas tu eh. Tua nak mana aku tak mau dah. Sebab aku tak mau pikul. Aku tak usik dah. Aku ya dah atas dunia dulu. Kalau mau nak atas talon ni. Kalau saya atas aku tak usik dah akhirat esok. Ha. Mau gopoh kamu duk usaha atas dunia ni. Gopoh yang kamu duk buat ni. Ha sebab tu nak ingat. Buat gopoh tak weh. Tak duk pikul betul seorang repot ni. Kita tak betul demo tak betul kan apa sendiri pun berdosa demo pun berdosa tapi dalam keadaan kita berdosa tu kita ingat gedak kita nak bertaubat ha pakak-pakak fikir di hari ni dah dunia pun akhirat tak ada sedak dah kau ni oh. Nak tahu sedak tak sedak serabut lah kau dah kau tu serabut kau ni serabut kau ni susah kau ni susah tak ada seni dah orang dengan tu hasa ya seni lah ni orang dengan tu hai Allah 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 tengok tu ingat Allah. Tengok dunia bergepak ingat Allah. Tengok dunia bergonya ingat Allah. Tengok dari diharap-harap ingat Allah. Tengok semua subi jadi ingat Allah. Senih. Tapi orang ni sabuk. Oh, kok tu balah weh. Lalu rumah tangga dia mau tu selerok lah kapung kita. Kok ni tak semaya. Kok ni semaya. Tengah-tengah kapung tu malah nak buat kerja. Sebab oh, banyak dah orang syak lah kapung. Jadi orang kapung malah nak kerja. Ha? Sebab apa? Dekat kampung banyak mosyak, banyak jual barang, banyak tokai, banyak gapo. Jadi orang kampung di malah nak kerja sebab oh, mosyak banyak jadi berat orang kampung nak kerja. Wa fi ma za anfaqta dan akan ditanya pada barang apakah anfaqta yang memperbelanja engkau. Engkau belanja untuk potik. Ha ni duit hadap tubik ni eh, belanja potik. Ha ni belanja gapo tik pok ni? Duit kita hari-hari sebab tu eh. Kita yak orang tua kita pun duk main ngaji ni. Patut ada satu orang dia ada dengar klik kita ni. Dia duk buka, patut dia duk buka tu rekam golai tapi dia dengar. Ada satu hari dulu tu dia nak hantar anak dia ngaji bomo. Dah nak hantar anak dia ngaji bomo.
nah tak nak jadi peh. Pasti ada dengar klik hak babah kecek gitu. Kita nak anak tikar kat kita nak mati nyawa tak. Kau mata naik ke langit. Lepas tu kita nak pergi macam ni. Nak-nak kita duduk tah pala. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Anak-anak tu? Anak tu nak? Lepas tu anak makan gaji RM70,000, RM50,000. Nak gelap lah lah. Nak lah tak lah. Kalau lah, ya kena cakap nak cabut kerja ya. Bok dok sakit ngak ngak mata naik ke langit aduh panas weh aduh letih weh tapi anak nak kelik dok tah pala ibu dan ayah tak leh sebab sebab saya gaji besar tu tapi anak hang ngaji pondok ngaji pondok ngaji hafiz ni bok sakit kelik dok tah pala yasin wal quranil ya dengar situ ku tak murah hatta anak ku jadi bomo ku nak hatta ngaji hafizah ataupun hafiz ataupun pondok. Kita nak nak pada hakikat, nak pada kuanting pun ni. Dah. Ha, sebab kita tengah-tengah orang tu, tak ada nak. Buka take, buka telefon kan lah. Baca Yasin. Buka Yasin dalam telefon. Pas belah ni, anak ada lima orang. Tapi anak seorang pun tak ada nak baca Yasin. Tak apa lah, pok dan mok. Pas belah tak? Ha, fikir-fikir, kita pakat fikir. Dah. Ha, tika kita sakit lah ni, kita tak apa. Kita gagah lah ni. Gagah nak main bola, sepak bola, nak pergi situ. Tak apa, tak ada nak apa. Tapi tika tangan awak, serak mata naik ke langit. Serak mata naik ke langit. Nak pia tika ni. Nak kepada anak yang baca Kulhu. Nak pada anak yang baca Yasin. Nak pada anak yang baca Quran. Tak apa lah kita. Tapi lah ni kau segar sedap lah. Kau tu tajir, kau ni tajir, kau tu sedap, kau ni sedap. Tak apa, tak ada nak lagi. Ni, tika tarik nyamuk, tika nafas nak sup ni. Dia nak pada anak ni. Ha. Sebab tu kita uyak ke tua, tak ada kena susah. Ha. Ayah hatta kita sekup, ayah boleh pahala. Walaupun kita aling tak aling ni, pahala boleh dah. Puluh kau, 100-200 minggu. Kau ni kita, ayah kita boleh pahala dah. Lepas tu kalau kita satu hari jadi orang aling, jadi orang pandang ngajar. Tu tak ada kena kecek dah lah. Bertalu, bertali, pahala klik kepada ibu bapa kita. Ha, tak ada nak bimbing ni. Ngaji pondok nampak cuy-cuy weh. Nampak cuy-cuy, nampak tamada-tamada, nampak gorak-gorak yang pala licin. Tapi hak ni ya Allah Ta'ala, we ibu bapa kita boleh tupai dengan ilmu-ilmu akhirat kita ni. Dah. Ha, kita nak kau apa weh? Lepas kita nak tengok dunia ni, nampak gaji besar pun tak ada boleh tolong orang tua. Lepas tu kita orang tua, tak ada kena angin kata nak makan gaji enak. Kau sangat eh? Lepas kita tengok kita hantar anak kita ngaji habis piatri, habis piatu. Anak boleh ngaji, tak ada boleh sarang repot, mak sarang repot tau. Kadang-kadang tu balas tu biar muwi banyak, kuwi sikit, aku kuwi banyak tau kat ayah, muwi sikit, aku pun nak kuwi sikit. Ya tak ingat kata puca dulu ya nak yah dicuk piatri, piatu boleh jadi foa, boleh jadi belak jadi apa. Dengan sebab ayah dan ibu dia. Tapi pun boleh ya lebih gaji besar. Ya tak ingat dah tak ayah ibu ya ada gaji ya dulu. Tak ada siapa ya seorang habuk kata nak boleh gaji ayah dan mok. Mok boleh fera anak puluh orang dengan tak ada gapa-gapa. Tapi anak nak fera dah. Anak puluh orang nak fera mok dengan ayah seorang kali. Ha, sebab tu kita tak ada kena angin kepada anak nak gaji kita. Kita buat kerja, kita dipok sikit lagi, buat kerja lebih betul. Pas nak buat apa, buat lah. Nak nasekoh, sedekoh, nak nafkoh, nafkoh, nak sedekoh, kerok, buat kerok. Buat lebih baik-baik. Buat lebih banyak-banyak. Dah. Ha, tu dia. Wa ma za'arata bizalika dan apakah yang menganaki engkau bizalika dengan dimakan itu dengan makan an-nafakah. Ha, dengan makan dah dimakan engkau nak nafkah, engkau nak belanja akan ditanya belakang. Wal habsu habsun anil jannati dan bermula tehni ialah satu tehni anil jannati daripada syurga. Makna kata tehenni ni tehenni di mana? Ialah tehenni daripada syurga. Tehe daripada nak masuk syurga. Sebuah ni nak misal demo. Ni duk jalan pada masya. Ni pada masya. Jalan kau lepas dah. Soal hisap jalan nak masuk syurga. Ni syurga. Bila nak masuk syurga, ada orang pergi kita sini. Kalau? Tak boleh masuk ni. Kalau. Amal lemah dah silap banyak ni.
Mau ambil perkara saat ni tu orang panggil dengan nafsu mu banyak. Mau ambil bukan kerana ta'at, bukan istidak untuk kau li ibadatillah, li ta'atillah. Supaya satu ni lah. Ada yang mau misal. Dalam satu hadis, orang tua jatuh ni, dia nak masuk syurga. Lepas dah pada soalan. Boleh dia nak masuk syurga, malaikat pergi. Itu orang panggil al-habsu. Habas dia, teher dia daripada masuk syurga. Kerana dia orang tua lelaki ni, apabila nak masuk syurga, jangkau kaki masuk syurga, malaikat pergi. Hei sianung be sianung. Hei orang tua. Aku nak tanya kamu sikit. Nuh anakmu duduk dalam dengan kau. Mu biasa suruh duduk ia semaya. Ha, ia dia mau tanya. Dah malaikat tanya. Hei budak. Hei sianung. Boleh masuk dengan kau sebab apa? Ayahmu biasa suruh duduk mu semaya. Hei ia tak biasa. Ya. Ayahmu biasa suruh mu ngaji. Tak biasa. Ayahmu suruh puasa. Tak. Ayahku dah buat amal cara ia. Ia nak semaya pun. Semaya cara ia. Nak ibadat, ibadat cara ia. Nak puasa apa. Ya tak biasa suruh aku. Kamu dia ayah ia tika jalan, jalan, jalan nak masuk syurga. Malaikat pergi. Habah dia situ. Hei orang tua, aku nak tanya kamu sikit. Nuh anak munduk lain dengan kau tu. Mung pernah royak dak dia suruh puasa. Mung pernah royak dak dia suruh semaya. Mung pernah royak dak dia buat baik. Ya tak, oh tak ada pernah royak. Ya tak, tak ada pernah royak. Ya dia salah, ya tak salah, ya tak biasa royak ke anak dia. Inilah malaikat atas tukar. Anakmu hak masuk dengan kau, paling dia mai masuk syurga. Mung saat ni tu, dia masuk dengan kau. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia panggil al-habsu. Wal-habsu habsun anil jannati. Daripada syurga. Bila habah ni? Muddatal hisabi. Pada masa mana? Yakni masa hitung ni dan masa dah dihitung dan ditanya dan disoal amalan satu persatu. Wazalika dan bermula dimakan itu. Tengok weh, al-habsu ni duk nerak. Bermula dimakan kita habah tehenni di akhirat ni. Habah tu bila? Fi arasatil qiyamah. Dihalami halami bagi kiamat. Halami ni pada masya Allah meluah. Halami meluah tu. Lepas tu A tu, so A tu belum ada masuk nak masuk syurga tu. Syurga tu di sana lagi ni kita kata pada masya Allah ni. Ha, masyar dan maukih luah. Lepas tu tika nak masuk dalam syurga halami bagi akhirat halami kiamat tu luah. Kama dia di celah-celah halami telah malaikat tu tanya. Malaikat tu pegai kita. Lepas tu ia bagi fok nak kena tanya, fok nak pergi ni, ada alamat ia. Ha, supaya fok sedadu, ia nak igat kita. Ia tengok mata, ia tahu tak. Pok kita lalu tak pepong ia. Orang tak ada salah, ia tak ada nampak pelik. Tak ada, senyum dengan dadu dia. Ha, sebab dia kau, ya, miara yindi, yindi, yindi. Oh. Tak murah pun, dadu apa, 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 apa. Bagi fok jadi ada salah, dadu tengok pak macam kena ni. Buat pun nampak pucat dah. Nampak ketah. Kadang-kadang misal denyum. Dadu tanya kata. Nah, pada tahu kata dia ni salah. Sebab misal dia denyum. Mata. Mata nampak pucat. Tua pun nampak pucat. Dadu pun pegah. Gaya tanya. Apa-apa tu. Long, 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 long. Long. Cik belik lah pakai. Cek dalam metak, cek dalam gapo ini, cek dalam tapung, cek gapo. Ah, dah tu tak ada gapo bagi pelik ni. Mimi, ah, buat cincin lah. Ah, buat hai cincin, tak buat mai cincin kau cap na. Haha, tak ada mimi. Buat cincin tak buat, kau buat kan? Dah tu tahu dah. Sebab metak itu nak lak, lak. Ya tano ya doh. Alak yo, tu kata bagai doh ubat gila 50 t dok lereto yo. Dadu tak nak oyak saya oyak. Kalau hak steng sudah lah. Kalau segak steng, kalau dia suruh get tepi, kecek kira situ dah. Kalau nak bayar RM3,000, kalau RM2,000. Kalau tak bayar situ, kalau nak tahsang, dia buku kena kira panjang lagi. Kena perak lagi, kena sogok, dia banyak lagi. Kalau nak bayar situ, kalau dadu tak lima, hafan. Nengmen ke nengmen. Kalau tak bayar situ, nak cara tahking, cara tah mahkamah, cara di atasan, ya kena lebih pada tu kadang-kadang kena perak siapa hasen kena capkut paman sidin deh ha banyak ha ya lo tak payah ya lo ha supo tu fu kena hisap di pada masyarakat gitu bo nak gi lakah di syurga mereka pergi perak hei munduk tah dunia dulu biasa tipu ke dak munduk tah dunia ambil harta saat ni tu betul dak
Memik tah dunia tu tipu ke tak? Memik harta saat ni kerana nafsu mu tak? Tanya situ. Pada halaman-halaman akhir. Kama dian fi arasatil qiyamah, pada halaman-halaman bagi akiyamah, halaman-halaman bagi akhirat, baina ahwaliha, di antara segala haru-haronyo, haru-haro bagi al-qiyamah. Gitu. Baina ahwaliha, dengan ha baca berkaitan dengan ha. Baina ahwaliha, di antara haru-haronyo, haru-haro bagi kiamah. Para haru-haro. Mungkuk tuhuku kuk ni. Hak ni cari pok. Hak ni cari mok. Hak ni cari adik. Hak ni cari nabi. Macam je. Berkelah kapuk. Hak ni muka jadi hema. Hak ni muka jadi babi. Hak ni muka jadi hanying. Hak ni jalan dengan pala. Hak ni jalan dengan punggung. Hak ni heret dada. Oh, banyak macam-macam tu. Baina ahwaliha. Di antara haru-haro akhirat. Macam-macam tak? Ha, muka jadi babi pada. Kau ni, pengabe tak jawab be. Okay, be Allahu Akbar, Allah Akbar. Kecik ha dunia lah, patak gil sejik dah. Kau ni ni semaya, maya tak kena. Ha, maya tak ngaji. Jadi muka hemat. Kau ni ni, orang panggil tangi kudung, kaki kudung. Kau ni, wahi cara khas darah leka pun khas dia jirai tepi. Wahi menyakit kepada nyakiti bagi jirai. Ya ni, klik akhirat, tangi kudung, kaki kudung. Sebab wahi menyakiti pada jirai. Agak-agak weh. Tengok hak ni pala babi, muka tubuh manusia. Hak ni pala hema, tubuh manusia. Hak ni pala hanyi, tubuh manusia. Hak ni jalan dengan pala. Ha, sebab apa? Hak ni lidah dah kerap boleh-boleh. Kerap putus jadi klik. Aduh. Hak ni dah nyelelak dia. Klik. Buat tak rasa. Baina ahwaliha, di antara haru-haranya, haru-hara bagi kiamat. Wa makharifiha, dan bersangat te bagi kiamat. Allahu Akbar, panah pun panah lah. Tengok lo ni panah lo ni. Tak kau nak duduk dah, tak kau nak rasa dah panah ni. Ni, panah lo ni. Panah api dengan kau jahat ni duduk nguak mari ni. Panah tak kau nak royak dah ni. Mulah tu ku tak kau duduk dah. Panah weh. Kau ni pun, aduh panah weh. Ambil air buh-buh dan letak-letak air ngosta. Lepas tu panah pula. Pak akhirat esok lebih pada tu lagi. Matahari 12 T. Pala dekat pala 12 T. Dunia ni matahari suti. Hak sana matahari 12 T. Jekang dengan pala. Bombing bawah magok. Orang tindih-tindih. Cuba koyak tengok weh. Cuba kita pakat mikir ni. Akhirat esok di pada masa. Matahari 12 butir. Jika dengan kepala. Di bawah bombing tembaga. Ataupun daripada perak. Manusia tindih-tindih supaya berah lagu ni. Faham tak? Ha, panah tak ada kena kecek dah. Peluh ni ulama katanya. Sapa jeluh turun. Sapa 70 hasta. Peluh. Ha, panah. Panah lah tahu nak royak dini lola ni pun panah. Nak royak tak boleh dah ni panah diri ni. Panah huak pin raka duk marik. Duh panah weh. Kutu pun panah paling kiri kanan. Paling kanan panah. Paling depan panah. Kutu panah. Kut ni panah. Akhirat esok tak ada pangkayu. Tak ada umur macam ni. Ada bayangnya rasa ya. Nih bayangnya golai tak ada. Bayangnya pangkayu tak ada. Bayangnya bina air tak ada. Bayangnya rumah tak ada. Bayang masjid tak ada. Bayang surau tak ada. Bayang sekolah tak ada. Tak ada aku. Ada bayangnya arah. Lepas tu bayangnya arah. Fuak tujuh gulung ni. Yang boleh buat tak tu. Boleh duduk bawah tu. Nabi kata. Sabatun yazilluhumullah. Yaumala illa zillu. Yaumala zilla illa zillu. Malaikat tujuh gulung ni ni. Hak boleh duduk bawah bayangnya. Hak teduh ni. Teduh hai bayangnya aras ilahi tujuh gulung ni. Pas kita masuk tak? Pas lu kita kalau Nabi katanya imamun adil. Jadi imam. Kita jadi imam tak? Pemimpin tak jadi imam. Lepas tu sebut kata syabun. Orang muda. Tapi orang muda nasya'afi ta'atillah. Yang rajin pada wa'amak ibadat. Pas kita rajin lah. Ha, kita ni orang muda. Kita ni lah ni orang muda. Tapi rajin dok pada semaya. Rajin kedok pada zikrillah. Rajin kedok pada baca Quran. Eh, kalau tak rajin tak boleh duduk wah bayangin ni. Tak boleh duduk wah teduh ni. Apa kau fikir? Aku ni satu orang muda. Lepas tu, satu lagi. Rajulun mu'allakum bil masajid. Satu orang laki-laki yang duk tamat ikat tengah sejik. Lepas klik sejik, ha, klik rumah, panggil sejik. Lepas sejik, klik rumah, panggil sejik. Duk ulat alik ke sejik. Ha, kita masuk untuk lelaki-laki ni.
Ha, kalau masuk dalam lelaki ni, kita boleh duduk wabah yang ke arah ni. Ha, kama dia manusia di antara hari kiamat saat ni, di antara haru-haru hari kiamat, di antara bersangat teh hari kiamat ni ni. Uryanan halang kaunihim, hal keadaan mereka itu manusia saat ni tu. Manusia anak saat ni tu lah. Ha, uryanan pakak bertelanjir bogelah mereka itu. Telanjir. Tak ada kancopan ni. Supa dengan mari mula-mula. Klik akhirat supa kita mari mula-mula. Mari dalam perut mok eh. Pakai gawa ni. Ha, cuba tengok. Nak tubik tu kan? Ha, tubik saat ni tu pala dulu. Bukan kaki dulu tu. Tubik pala pong. Ha, lepas tubik saat ni tu, dah. Dia tubik dulu. Lepas tu tubik luar pang. Dia tepuh ngak ni, dia jadi besar. Mula-mula budak duduk dalam perut 2 kilo lapar. Ataupun 3 kilo 2 dah. Maka tubik tu, dia lepas. Dia lepas dia tubik daripada farak ibu bah tubik tu, dia jadi besar dengan cepat. Sebab dia tepuh dengan angin luar. Kamu ni budak ni, dah tubik mula-mula tu gapa? Buning, darah, kekotoran, luar teh, cuma sekali dengan budak. Lepas tu budak tu, ada gedak luar dalam. Ada gedak pamper. Ada gedak kain. Ada gedak pakai. Dak, telanjir bogeh. Jatuh pun telanjir, tino pun telanjir. Maka klik kepada akhirat esok, dengan keadaan manusia bertelanjir bogeh. Hak jatuh pun pok dolah duk tenai, tenonai, tenonai, tenonai. Hak tino pun, nah, ha, benda dia pun duk bekok itu. Ha, sebab tu Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, tak malu ketika tu ya Rasulullah. Manusia saat ini Nabi sendiri pun telanjir. Kita sendiri pun telanjir. Dan manusia semua pun telanjir. Tapi Nabi itu Allah Ta'ala mulia ro'in ke dia saat ini tu lagu lain daripada kita. Dah. Tapi kita manusia biasa ni telanjir bogeh. Dolai, tenonai, tenonai. Lepas tu Nabi saat ini Aisyah tanya, tak malu ketika ni hari ni kita pakat bertelanjir bogeh di antara kita. Nabi kata, hi Aisyah, hari ni tak ada dia nak kira hamu pura. Dia tengok tak, oh kasar hakmu weh, lima iki weh. Tak ada lah hati. Nuh, duk gaduh amalan ni. Amalan ku ni, ah cukup rogi ni. Amalan kebajikan ku banyak ke sikit ni. Kejahatan ku sikit ke banyak pada kebajikan. Duk gaduh hati. Duk cari nak buat lagu mana nak weh lepas pada kejahatan. Nak weh lepas dapat timbal kejahatan, nak weh jadi boleh kebajikan. Untuk nak masuk syurga. Tak ada cara dah hakmu sana weh. Hakmu lima iki ke lapan iki ke puluh iki. Hak ni lapan iki ke tiga iki. Tak ada cara dah. Uryanan keadaan manusia tu bertelanya bogeh. Atuk syana hal keadaan mereka itu berdahga mereka. Dahga lapar. Panah tengok lah ni panah dah. Akhirat isap panah lagi. Lagu tak ada. Orang jual air batu asah tak ada weh. Bingsu, bingsu tak ada. Tak ada. Air peralik dah tak ada. Masing-masing tu pergi tindak sepuluh berah lagu ni. Lapar lah, telanya bogeh lah, berdahga lah. Adik, wan kafa bizalika baliyah damadolah. Dengan dimakan itu, dengan dimakan al-habsi wal-hisab, baliyatan nisbah balo. Dah pada dah, balo hitung tu, balo skak tu, balo teher tu. Dan hitung amalan sore satu per satu, tu pada dah. Tu pun balo cekak dah. Tu pun ujian cekak dah. Tu pun dikatakan sudian Allah Ta'ala yang amat besar terhadap kita. Ha, pakat-pakat mikir, pakat-pakat koya, pakat tasawur tengok. Dek. Pah mati cerak kena mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kena mati. Teh tak ada pihak boleh tukar langit walaupun raja, walaupun kaya, walaupun seni, semua kena mati. Lepas tu kena mati, lepas tu bakat fikir akhirat, bakat-bakat mikir tak, aku nak pergi sana ni, aku kena tanya. Aku kan disoal oleh Allah, disoal oleh malaikat. Kalau aku ambil tak kena atas dunia, maka dipergi aku di akhirat nanti, dipergikan oleh para-para malaikat, tanya amalan kita. Sekarang tu dulu. Fa'inkila fa'izaqat ahallallahu lana. Hak ni sikit dah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Oh, Masya Allah, udara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ayat nak deh, buat ayat deh. Baca ayat nak. Ya. Surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahladh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala firman katana wa ma arsalna, dan tidak mengutuslah oleh kami, tidak mengutuslah oleh kami, yakni Allah, min qablika, sebelum daripada engkau itu ya Muhammad, kami tidak utuskan sebelum pada engkau itu, illa rijalan, malaikan beberapa orang lelaki. Kami utus sebelum daripada engkau. Saat ini kami tak utuh, kami tidak latih malaikan daripada beberapa orang laki-laki. Yakni daripada beberapa orang rasul-rasul gitu. Illa rijalan, malaikan beberapaan orang laki-laki, yakni malaikan kecuali orang berapa? Malaikan beberapa orang rasul-rasul. Makna kata kami tak utuh, kami tak latih sebelum pada engkau, malaikatnya beberapa orang rasul-rasul, beberapa orang laki-laki. Berapa orang rasul-rasul anak? Nuhi ilaihim. Yang kami wahyukan. Apa makna kami wahyu? Yakni kami memberitahu di atas jalan bunyi. Satu makna nuhi. Nuhi ilaihim. Yang kami wahyukan. Yang kami beritahukan ilaihim kepada mereka itu, kepada ar-rijal. Kami beritahu kepada ar-rijal ataupun kami beritahu kepada beberapa rasul-rasul, yang kami beritahu, yang kami wahyu kepada mereka. Makna kata sebelum daripada Tuhan nak bakit Nabi kita, Nabi saat itu Allah Ta'ala bakit dah beberapa orang Nabi. Beberapa orang rasul tu Tuhan sudah bakit dah. Daripada Nabi Isa, belum pada Nabi kita. Daripada Nabi Musa, belum pada Nabi kita. Daripada Nabi Ibrahim, belum pada Nabi kita. Daripada Nabi Ismail, belum pada Nabi kita. Itu makna kata, Tuhan kata, aku tidak bakit belum pada engkau ya Muhammad, malaikan beberapa orang laki-laki, yakni beberapa orang rasul-rasul. Beberapa orang rasul-rasul yang kami wahyu kepada mereka. Bukan kata mereka saat ni tu nak ada royak pada manusia saat ni tu dengan keadaan berjada, dengan keadaan nafsu mereka, dengan keadaan tak tahu al-unah ulu hilir, yang tidak tahu arah-arah mereka. Bukan mereka tu kami witahu tu yang katanya. Fas'alu ahla zikri. Maka hendak tanyalah oleh engkau, maka hendak tanyalah oleh kamu. Kamu tanyalah. Hei kafir kuri. Asalnya begitu. Fas'alu, maka tanyalah oleh kamu. Ahla zikri, akan ahli zikir. Yakni daripada orang yang mempunyai pengetahuan. Daripada orang yang mempunyai tahu. In kuntum la ta'lamun. Jika adalah kamu tidak mengetahuilah oleh kamu. Ini supaya kita lah. Depa bila kita tak tahu satu masalah, kita kena tanyalah orang yang tahu. Dia buat jadah, dia buat reti sore, dia tak kena. Ni kadang-kadang tua tak reti. Lepas tu dia buat panas sore, dia buat reti sore, dia pukul dengan cara nafsu sore. Ataupun nafsu diri sendiri. Tak reti, suai ngaji tak sapa. Lepas tu dia royak korek dengan tak kena ramuk. Royak korek dengan tidak ada petua. Royak korek dengan tidak ada ilmu. Maka itu dikatakan silap royak teh kita tu. Sebab tu kalau kita tak cerak,
kita tanya orang. Tanya orang yang tahulah. Jangan dia buat gamuk sendiri. Masalah agama, masalah syarak, masalah syariah. Dia kena tanya orang yang tahu. Ya kita nak buat gamuk cara kita tak boleh lah. Ha, agama ni dia pakai orang panggil benda pukul pising gamuk. Dia benda pising kena tahu dan kena mengaji, kena belajar. Lagi pula kena usaha, kena tanya orang-orang pandai. Dan kita tak reti bak semayah, kena tanya orang pandai bak semayah. Kalau kita tak reti bak akidah, tak betul akidah, kita kena tanya bak akidah. Ada satu orang yang tanya. Dia tanya kata, hei bapa, nak buat ke mana kita nak yakin dengan Allah Ta'ala? Jalan lagu mana nak yakin Tuhan? Lepas tu jalan yakin dengan Tuhan ni, dia kena mengaji. Mula-mula kita ngaji ilmu yakin. Orang panggil tahu membawa pada yakin kita Tuhan. Lepas tu kita ngaji. Lepas pada ngaji kita buat amal. Lepas kita beramal dengan ilmu yang kita ngaji. Dah, maka kita kau menekat pengkat kita. Kau ke pengkat kita, kau naik, kau naik, kau tambah yakin, kau tambah cerah. Sebab tu duduk-duduk mari nak yakin, ya tak yakin deh. Nak timbul yakin, ya kena ngaji. Sebab tu orang panggil al-ilmu manufi'ah, bagi yang diambil nafa'akan akan dia. Dan ilmu sakning tu orang panggil bukan perkara yang kita kata. Ilmu satu perkara yang diambil nafa'ak dengan dia. Kita tahu bak semayah. Kita buat amal dengan bak semayah kita tahu tu. Kita tahu masalah baca Quran. Maka kita baca Quran kita betul dengan hak kita ngaji tu. Tu dia panggil al-ilmu manufi'ah. Barang yang diambil nafa'akan dengan dia. Barang yang kita boleh ambil nafa'ak dengan dia. Lepas tu nak siapa tangga yakin. Hak ni kena ngaji. Lepas ngaji tu wa amal. Lepas wa amal kau bertambahkan amalan. Kau bertambah amalan tawajuh kita. Bawa kau lama. Kau lama tu kau tambah yakin. Kau tambah yakin. Makna kata yakin bukan mari dengan tata tak ngaji. Yang lain daripada fok murak tu hewi siapa tu lalu. Duk dulu lobai, tuan duk lobai, minum arak. Duk-duk tu akak naik sapa ke dia. Ha, boleh jadi tak? Boleh jadi. Tapi yang ni lama-lama kau turun. Ya kena kau turun, kau turun, kau turun. Tapi orang murid yang ngaji. Lepas yang ngaji, ya kau naik, kau naik, kau naik. Ha, lepas tu pokok rasul ni mula-mula ya jadi Nabi. Lepas pada jadi Nabi tu, ya wa amal tu diri, wa amal tu diri, wa amal tu diri. Bawa lama-lama ya wa amal tu diri. Tu angkat peringkat nak jadi rasul. Bila nak jadi rasul, amalai ilmu yang ngaji, ilmu yang tahu tu ya wa amal penuh dah. Cukup dah, penuh kota. Ya kena royak kau orang. Sebab air penuh dah lelaga. Penuh lelaga. Penuh dah lelaga. Dia penuh lelaga. Ya kena curah gelah lain lah. Sebab tu juga Nabi pun beri ya wa amal, wa amal, wa amal. Penuh dah kota hak tu henok, maka air hak penuh bagilah ya, ya kena wui kat orang lah, ya kena cuah wui kat orang lah. Supaya kita ada ngaji alim, mula duk ngaji, 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 lepas tu kita alim, lepas alim kena royak kat orang lah, lah. Sebab ilmu kita lipah lah. Ha, tu dia bil bayyinati waz-zubur, yang kamu tidak tahu dengan bayyinat, dengan segala dalil-dalil, waz-zubur dan zubur. Ha ni. Wa anzalna ilaika dzikra, gisik lagi. Dan telah menurunlah oleh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ilaika, kepada engkau ya Muhammad, kami buat turun gapo? Az-zikra, akan zikir. Kami buat turun kepada engkau akan zikra. Apa murad zikra? Ai al-Quran gitu takdir. Kami buat turun kepada engkau ya Muhammad az-zikra, akan zikir, akan satu perkara yang dapat mengingati manusia saat ini kepada Allah. Mana murad az-zikra? Ai al-Quran, kami buat turun kepada engkau ialah Quran. Maka dengan Quran itulah dapat hidayah manusia. Dengan Quran itulah dapat heret manusia daripada lalai, gi kepada mengingati pada Allah, daripada zulumat, gi kepada nur, daripada masalah dalalah, gi kepada al-hidayah. Kenapa kami buat turun kepada engkau akan zikra, akan Quran? Litubayyinah,
Itu sebab tu orang panggil ilat ta'li. Lam tu orang panggil lamun ta'li. Menasak fi'im dorek tu. Nasak fi'im dorek li tu bayina. Kenapa kami buat turun kepada angka zikir? Li tu bayina. Ilat pada angzana. Buat turun apa? Li tu bayina. Kerana kami nak menerang. Kerana menerang oleh engkau ya Muhammad. Kerana menyata oleh engkau Muhammad. Kerana menerang engkau dengan Quran dengan zikir ni. Linnas. Ha, untuk jadi naf'at bagi nama manusia. Jadi linnas tu dia panggil lam lil manfa'ah. Jadi kami buat turunkan Quran. Buat turunkan zikir. Supaya engkau menyatakan untuk manusia. Wi naf'at manusia. Wi faedah manusia. Ha, nak jadi nafedah, naf'at pada manusia. Manusila ilaihim. Supaya engkau menyatakan bagi manusia. Menerang bagi manusia. Ma'akan barang. Akan Quran, akan zikir. Nuzila ilaihim. Yang dibawa turun akan diakamah ilaihim ay ilan nas. Wala'allahum yatafakkarun. Dan mudah-mudahan mereka itu saat itu dapat boleh fikir mereka itu dengan apa perkara yang Allah Ta'ala buat turun di dalam Quran kepada engkau. Ha, terjadi kali. Apa maknanya? Tengok. Wama arsalna. Ha, tengok sikit dah. Ha, wama arsalna. Dah. Masya Allah udara ya Allah. Kintok eh. Tak pokin sini akhirat kita saat ni tu basah weh. Allah, panas sini tapi sejuk di akhirat dah. Allahu Akbar, ya Allah. Ha, syarah ayat tulis dah. Ha, tulis dah. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Gapo dia tengok? Wa ma arsalna fis sabiqin Afisa bikin alaika ya Muhammad illa arusulan minar rijali la minal malaika nuhi ilaihim wa in kuntum ya musyrikin Quraisy la tusaddiqun bizalika fas'alu ahla zikri ahla alkitab أهل الكتب السابقة يخبروكم تلهم ولا لا يخبروكم
annal anbiya kanu nah basyaran in kuntum la ta'lamun. Jika adalah kamu tak tahu dah. Annahum basyarun. Wal ayatu ammatun fi kulli mas'alatin min masailah. Nah, daripada segala masalah-masalah nah. Ad-din. Iza lam yakun indal insan. Ah, tulis mula dah. Indal insan ilmun. Ah, tak ada ilmu di sisi manusia minha. Ah, dah. Ai yas'ala. Ai yas'ala kepada min man ya'lamuha. Man ya'lamuha minal ulama ar-rasikhi ana fil ilmi. Daripada ulama yang nah yang tetap di daripada ilmunya. Lepas tu kami saat ni tu utuh mereka itu daripada ke apa dah? Qauluhu ta'ala bil bayyinat. Bil bayyinat wazzuburi. Aina wa arsalna ar-rusula as-sabiqin bi gapa bidalaili al-wadhiha. Wa bil kutubi as-samawiyah as-samawiyah wa anzalna wa anzalna ilaika al-Qur'an itu waddiha linnas bagi manusia dah ma khufiya ma khufiya bahasa bunyi min ma'anihi wa ahkamihi. Yatadabbaruhu tak kalah dah. Gapo dia tengok
Jadi Allah Subhanahu wa taala tengok sinilah. Jadi Tuhan kata wa ma arsalna min qablika. Dan kami tidak utuhkan akan dikau belum pada engkau illa rijalan. Akan malaikat beberapa orang laki-laki. Yang ni kami tak ada utus belum pada engkau tu malaikat daripada beberapa laki-laki, beberapa rasul-rasul. Tengok molek. Wa ma arsalna dan tidak mengutuslah oleh kami fisabiqin pada rasul-rasul yang dulu. Alaika daripada engkau yakni atangkau Muhammad. Tengok sini. Ya Muhammad, kami tidak utus yang telah dulu-dulu daripada kamu ni illa rusulan, malaikat segala rasul-rasul. Hak kami utus belum pada engkau ni daripada rasul-rasul. Kama dia rasul-rasul hak kami utus belum pada engkau daripada Isa, daripada Musa, daripada Nabi Ismail, daripada Harun, daripada Zulkifli, semua ni rasul-rasul belum pada kamu minar rijali, daripada segala orang laki-laki. Ha deh, la minal malaikati, bukan daripada para-para malaikat. Makna rasul yang kami utus belum pada engkau ni bukan daripada malaikat, bukan daripada laki-laki. Orang laki-laki, bukan perempuan, bukan malaikat. Lagi pula nuhi ilaihim, kami beritahu kepada mereka itu, kepada ar-rasul ataupun ar-rijal. Kami beritahu kepada mereka dengan jalan sembunyi, kadang-kadang rasa ngongak-ngongak lelingo. Tahu benda ni. Kadang-kadang berasa-perasa sebuah sumuk masuk lingo. Kabar-kabar tahu tahu tu hai suruh paling daripada kiblat weh. Ataupun tu hai saat ni tu suruh buat muka ni. Supaya Nabi Yusuf ketika Zulaikha nak berzina dengan dia. Maka tu hai datangkan wahyu. Jangan duduk berzina. Maka datang di dalam Nabi Yusuf. Maka Yusuf berpaling daripada berzina dengan Zulaikha. Ini nak kami kau-kau. Kami wi wahyu. Kami beritahu pada mereka. Supaya engkau. In kuntum. Dan jika adalah kamu yang musyriki Quraisyin, hei fok-fok kafir Quraisy, kalau mung tu tak tahu, la tusaddiqu nabi zadika, kalau mung tak benar dengan dimakan itu dengan para rasul-rasul hak sampai belum daripada Muhammad, kalau mung tak benar, fasalu ahlal kutubis sabika, maka mung tanyalah orang-orang ahli kitab sampai belum pada kamu. Sebab ahli kitab habis belum pada kamu daripada Yahudi, daripada Nasara. Orang ni reti daripada kamu. Tanyalah puak ni. Rasul-rasul Allah Ta'ala bakit belum pada Nabi Muhammad. Dia tu daripada laki-laki kan malaikat. Ha, sebab tengah-tengah etikat atau Nabi-Nabi ni keluar malaikat. Bukit daripada laki-laki. Ha, sebab itulah Allah Ta'ala kata, kalau mung tak benar dengan bakit teh bagi rasul, maka mung tanyalah puak-puak ahli kitab daripada Bani Israel, daripada puak Yahudi dan Nasara. Yukhbirukum. Nasyaya mereka itu akan berita witahukan kamu. Annal anbiya'a, akan bahasa para Nabi ni. Kanu adalah mereka itu para Nabi ni. Basyaron. Mereka itu manusia semacam kamu. Bukan malaikat. Mereka laki-laki. In kuntum la ta'lamun. Jika adalah kamu tak tahu. Annahum basyaron. Kata mereka itu manusia. Mereka tanyalah ke ahli kitab. Wal ayatu, dan ayat kata. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ni. Ayat ni. Ammatun. Ialah jadi umum. Jadi umum meratai. Fi kulli mas'alatin, pada tiap-tiap masalah. Masalah? Min masailiddin. Daripada semua masalah-masalah agama. Depa bila mu tak reti masalah agama, mu tanyalah orang tahu. Kama dia buat kafir Quraisy, dia tak reti. Mu tanyalah Yahudi. Maka buat itulah ni. Kalau tak reti masalah agama, tanyalah Tok Guru. Tanyalah ahli ulama. Ni masalah ni orang panggil. Ayat kata tu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hak ni umum kepada tiap-tiap masalah. Daripada masalah-masalah agama. Kalau mu tak cerak buku semayat, mu tanyalah ulama reti buku semayat. Mu tanyalah ahli ulama. Kalau mu tak reti buku zakat, mu tanya buku zakat. Supaya reka pun kita baru ni. Duk tak cerak buku zakatnya, buku apa? Buku bagi zakat. Tauziah. Hecer zakat. Kama ada pergi hecer zakat, tak kena dengan asnaf. Hak tu hai sebut kata, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
วัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลฟะติกุลูบุฮุมวะฟิรริกอบลากิบุลาวะฟิรริกอบวัลฆอริมีนวะฟีซะบีลวะอิบนิสซะบีลวะฟีซะบีลิลลาห์8Yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Yang tiga orang nah ami untuk ngagawa kutik zakat. Yang keempat orang mualaf baru masuk Islam. Yang kelima hamba orang, yang keenam orang lekat hutan. Yang ketujuh orang sapi daripada negeri luar ataupun daripada asal dia tu bukan dekat kampung kita. Dagang mai luar, dah sapi mai luar, mai Mekah, mai Bakar macam. Yang ke-10 fi sabilillah. Pastu dia hidup bagi tu orang tak sepatut makan zakat. Demoning keluarga yo kayo keluarga dia sak ni ada harta benda banyak tapi yo mulai makan zakat pas ko mana hok ning dia mau zakat pas sore lain dia tak ada wi hok dia mau nung kata ganu kita tak boleh makan zakat yo tu tu kaya ada kita pas yo mai tanyo ramai-ramai bau ning nak buat ko mana ha jadi masalah timbul masalah bagi zakat ni ya fasalu ahla zikri in kuntum la ta mung tanyo masalah agama ni ayat ni melekapi semua masalah masalah agama dia tak cerak dalam zakat kita royak dia tu eh masalah fakir japo huknah takrif bagi fakir ulama wak takrif bagi fakir makna kata orang ni ning la maskan lahu tak ada umuh tempat duduk bagi dia. Lagi pula dia saat ni tak ada tempat duduk. Lepas tu tidak cukup belanjaan pada hari-hari bulan ni tahun ni. Ni orang panggil fakir, ni orang panggil tesok, ni panggil apa. Lepas tu miskin, miskin ni maskanul lahu ada rumah tempat baginya. Miskin ni rumah ada baginya. Tapi makan ni belanja tak cukup juga dalam hari bulan ni nak sara anak bini. Tama ni farak di antara fakir dengan miskin lah. Yakni orang fakir tak ada umuh, lepas tu belanja tak cukup. Orang miskin ada umuh tapi belanja tak cukup. Makna di antara fakir dengan miskin, mana cukup? Fakir lebih teruk daripada miskin. Lepas tu mohita, orang ngutik lakak ada. Orang mu'alah lima cik ada sore ya. Lepas tu masalah hamba orang tak ada dah. Tak, mohita ada? Tak ada. Lepas tu masalah orang daging ni, mari ke Mekah, mari ke Bakar, mari ke negeri Arab, daging ni mari pada Palestin, ada tak? Tak ada. Lepas tu, fi sabilillah ada tak dekat pun kita orang ngaji di jalan Allah Ta'ala. Ha, kalau ada bagi. Ha, lepas tu, bagi kena. Dia mampu, orang ni, hak jadi tak sepatut nak beri zakat. Dia mampu minta maaf lah. Dia mampu beri berah lah dia, niat dekoh dia lah. Ha, pokcik tak boleh makan zakat sebab pokcik tak ada berhak. Ha, zakat kalau Allah bagi tak kena, pok bagi ni menanggung ni. Ha. Wei cukup lapar tu. Pastu lima anak yatim, anak yatim tak masuk lain ni nah. Anak yatim tak masuk dalam asnah yang lapar. Dia masuk buku lain, bab lain kena ambil harta ghanimah buku pula anak yatim ni. Dia tak masuk daripada bab zakat terus tak masuk ataupun zakat negara tak masuk. Kena bercerak situ tu. Deh, ha kena bercerak. Namo ke duk gi bagi ikut se asal tu ni boleh kita dek nampak susah bagi boleh kita. Tak leh. Ha, tapi kalau kita nak bagi zakat terus ni, kalau muk kita sesak, kita orang kaya nak bagi zakat kita, okay? Kalau kita orang kaya, muk kita sesak, ya kita sesak, duk, bucu, dinding, ya. Muk kita sesak, kita orang kaya, nego besar. Boleh zakat kita sebelah ataupun sejuring, kita giwi muk kita dengan ayah kita. Ni paling awlawi pada korobat kita yang paling susah. Ha, tu boleh bagi zakat tu. Deh. Ha, masalah agama tanyalah iza lam yakun indal insan ilmun apabila di sisi manusia tak ada ilmu minha daripadanya min masailidin an yusala bahasa ditanyo akan dia ataupun an yasala bahasa tanyo manusia ni man ya'lamuha mereka yang reti akan dia akan masailidin minal ulama irrasikin fil ilmi daripada ulama yang pehek, yang rapi, yang tetap, yang mihi pada masalah ilmu, tanya ulama tu. Yang ulama mengaruk. Ha? Ulama banyak pesing lah ni duk mengaruk pun banyak. Ha, sebab tu kita nak jadi cari ulama pesing rasih. Ulama yang makin tetap pada ilmu. Bukan takabur, bukan sombong. Ha, kita cari ulama baik tu. Ha, kita cari ulama bukan ulama pesen musik nak ulama mursyid bukan ulama pesen musik orang-orang tamada duk musik gitu musik jadi pening bih alih kampung sebab ulama musik orang ha tak selah ulama sungguh ia tak haru orang
Pak ulama sungguh, dia tak ada nak kata ia tu pandai. Dia tak ada nak kata aku ni pandai, aku ni bijak. Dah, dah, dah. Cuba tengok ulama besar-besar, dia tak ada beg tu. Dia tak ada nak tunjuk tu dia pandai. Dia tak ada nak tunjuk kata dia. Dia tawaduk, dia tak pandai. Tapi nak royak boleh sikit-sikit. Ha, tu ulama sungguh. Dia tak mengaruh. Ni kadang-kadang orang kampung tak ada dia jadi masalah. Kita duk haru nak jadi masalah. Ni bukan ulama ni orang panggil ulama musyrik. Teh ulama musyrik nak pecah belah di dalam masyarakat-masyarakat. Yang ni weh. Ha, lepas tu orang panggil dia kita tak tahu bil bayyinat dengan dalil-dalil wazubut kena. Wa arsalna rusula sabiqin. Kami bakit rasul-rasul yang telah dulu bidala ilil wadihah dengan dalil-dalil wadah gawak. Mu'jizat. Nabi Musa kata lauk. Baik kata lauk. Ni, eh. Ni, mu'jizat ni. Musa tika lari daripada Fir'aun. Maka Musa dapat kangatan. Inna lamu drakun. Sesungguh kami ni ya Musa. No, lep belakang no, Musa Fir'aun nak ijat kita ni. Nak bunuh kita. Depan kita lauk. Ha, katoklah Musa kalau. Gapo wadiha adalah ilil wadiha mukjizat bagi Nabi Musa ialah tukar kata lau. Kata bismillah Allahu akbar bai. Kata ulama tujuh kali tak buka lau. Lepas tu Allah Taala kata, "Hei Musa, cuba mu baca bismillah Allah akbar, mu iring gatik dengan nama Muhammad." Nabi Muhammad tak ada timbul lagi. Nak tahu ke debel selawat atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada naik lagi, tak ada timbul. Tapi kena sebut Nabi Muhammad ni. Mu kata tak? Bismillah Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Musa pun kata Allah bai. Lak pecah jadi 12 jalan. Ha, ni kah? Al-dalailil wadhiha, dalil-dalil yang terang yang nyata, mukjizat yang mencarikan ada belah 12 jalan. Ha dah bagi Nabi Isa gapo berdoa gapo ad-dalailil wadhiha ataupun ad-dalalatil wadhiha bagi Isa. Isa mari pak ni sepuak ni mata buta ni. Ni mata buta. Mata tak gari. Musa mari baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Daimu Ya Samadu Ya Fardu. Dia baca doa ya. Ya Syufra. Hak mata tak gari. Cerah lebih pada sedia. Ni dah balik. Ni adalah ili al-wadiha ataupun ad-dilalatil wadiha. Haa. Hak orang balak muka putih. Musa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sapu. Tak tahu tak? Hak putih jadi. Klik sepuluh sedia. Ini orang panggil mukjizat bagi Nabi Isa AS. Biddala ilil wadihah wa bil kutubis samawiyah. Pada Nabi, kita Al-Quran. Pada Musa, Taurat. Pada Isa, Injil. Pada kun Daud, ialah dikata Az-Zabur. Dah. Wa angzalna ilaika ya Muhammad Al-Quran. Kala, lituwaddiha linnas. Supaya engkau menerangkan bagi manusia. Ma khafiyah bari hadut sembunyi. Mimma'anihi daripada segala makna-makna Qur'an. Wa ahkamihi dan hukum-hukum Qur'an. Wa ahkam dah. Walikai yatadabbaru wa yahtadu bihi. Nah. Itulah. Ha, sebab tu Qur'an, hukum lah Qur'an kata. Kerana. Ha, besarnya sangat dah. Supaya ingin nikah rau ni kejut lah. Belanya 1 juta weh. Dah. Masya Allah, belanja 1 juta. Nak bagi pergi nikah tu. Tapi tak ada tubik dalam sosial. Tak lah, tubik sosial takut gege. Dah. Bukan 1 juta lah. 100 juta. Nengroi lan. Puan. Baru duit yang tengok apa juta? 50 juta. Dah. 50 juta belanja 1 juta lepas tu gemini gemini saja 20 eh 12 juta capung dengan cicing 27 juta ni ha duit sambung dok la tu sek nak tengok pok itu pas tengok pok itu tu peta tu buat peta tak saya tengok duit la tu sek mah toko juta toko juta toko juta dah 43 juta la tu sek 27 toko. Lepas tu duit juta lebih ni, nak sejik pun jauh. Ha ni, orang panggil. Ha pelik lah, masalah pelik. Kita puasa atau ikhtau, Masya Allah lah. Demo duit banyak lah. Walau dunia tu hari ke demo. Deh. Ha, kita tu juta tu pun deh. Nak ada-ada tau. Deh. Ada tu ada, ada duit long tu lah.
InsyaAllah. Dah buka ni sikit. Dah kita buat ni sikit. InsyaAllah lah bagi orang yang terhewi. Ya, we sungguh dah bagi kita ni dah. Ha, boleh tengok-tengok tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ni sikit. Dah. Wa tasu'at dan puasa hari tasu'at. Hari ke-9 daripada bulan Muharram. Dah. Lepas tu yang katanya wahwa tasi'uhu, yakni hari ke-9 daripada Al-Muharram. Kama di sunat kita puasa bulan Muharram, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11. Tengok. Li khabari Muslim kana khabar Muslim. Cerita tak deh. Nabi kata nak, la'in baqitu ila qabilin. Dan sesungguh jika, sesungguh. Sesungguh jika. Baki itu tinggal aku lagi kalau aku tertinggal lagi. Ila qabilin kepada tahun depan. Pasal nak kata. La'in baki itu sesungguh jika kekallah oleh aku lagi. Aku tu ada lagi lah, tak mati lagi, Nabi kata. Ila qabilin kepada tahun depan. Nabi azal kan lah. La asumannat tasi'ah. Nascaya aku nak berpuasa akan hari ke-9 daripada hari Muharram. Daripada bulan Muharram, Nabi kata, tahun ni aku puasa dah hari ke-10. Nabi ketika ia duduk Madinah. Tengok orang Madinah daripada Yahudi puasa belakang hari ke-10. Kenapa? Nabi pun tanya. Hei, aku nak tanya muskik daripada Yahudi Madinah. Kenapa boleh buat kamu saat ni berpuasa belakang hari ke-10 daripada bulan Muharram? Oh, ya kata, ya Muhammad, kami berbangga. Kami beraya pada hari ke-10 ni satunya. Kerana puak-puak kami lepas daripada keseksaan, lepas daripada perbunuhan, daripada Fir'aun laknatullahu alaih. Puak kami dikejangkan, dihalaukan, dibunuhkan oleh Fir'aun. Maka puak kami terlepas dan kami sana lepas kali Nabi Musa. Ialah pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Sebab itulah kami saat itu puasa hari ke-10 daripada bulan Muharram. Sebab kami bersyukur kami lepas daripada nah hamba dan pula perbunuhan bagi Fir'aun. So, hari 10 ni juga. Hari ke-10 sebab puasa nak kita berpuasa. Yakni kerana Nabi Nuh alaihi salam ia turun daripada kapal ia saat ni tu daripada aibah tufan dan air banjir ni pada hari ke-10 juga kapal Nabi Nuh alaihi salam dia duduk gecak lagi pula dia berhenti di Bukit Judi pada hari 10 daripada bulan Muharram. Sebab terima tahari 10 hari Asyura, hari buat bubur surah bukan. Bubur surah tu mik daripada masalah nama capur-capur re panggil surah. Tapi Asyura hari ke-10, kapan Nabi Nuh dia berhenti di Bukit Judi hari Asyura daripada Asyara jadi Asyura. Lepas tu buat surah, surah capurkan masalah jagung, capur dengan warna kau, capurkan beras tu surah. Dia bubur deh. Tu dia. Kama dan Nabi kata, aku azir kalau aku hidup lagi, aku nak puasa hari ke-9. Tengok. Famata maka matilah ia Nabi. Qablahu ay qabla tasik. Nabi pergi mati belum daripada hari ke-9. Kenapa azir Nabi nak puasa hari ke-10 Nabi puasa dah? Lepas tu Nabi azir tahun depan ni nak puasa hari ke-10 hari ke-9. Belum pada puasa 10, lepas tu Nabi nak puasa hari ke-9 katik. Tapi Nabi saat ni tu, apabila sampai hari ke-9, Nabi pergi mati. Mati belum pada tu lagi. Belum pada hari ke-9. Wal hikmatu dan bermula hikmat. Hikmat ke apa? Hikmat Nabi tu azir. Kata nak puasa pada tahun lagi kan datang. Tahun depan ni nak puasa hari ke-9 gatik. Belum daripada hari Asyura. Hikmat Nabi nak puasa hari ke-9. Mukhalafatul Yahudi. Kerana nak menyalahi orang Yahudi. Orang Yahudi yang puasa hari ke-10. Kerana dia saat ni bersyukur dan perayaan dia. Lepas daripada kena bunuh oleh Fir'aun laknatullahu alaih.
Patu Nabi pun nak puasa tambah selagi, nak puasa hari Tasu'a, nak wi jadi tak balah, tak serupa menyalahi dengan Yahudi Madinah. Itu dia. Wa min sama, dan daripada sana, daripada mana we? Wa min sama, dan daripada sana. Dalam. Wa min sama, dan pula daripada sana, daripada mana? Dalam. Dalam ya katanya, wa min sama. Apa makna wa min sama? Ay min ajli annal hikmata. Ha, daripada kerana bahasa hikmat mukhalafatul Yahudi ni. Sunnah disunatkan liman lam yasumhu, bagi mereka yang tidak berpuasa iman, hu akan dia nah, bagi mereka yang tidak berpuasa akan dia akan man saumul hadiyah asyara, pada hari ke-11 daripada bulan Muharram, maka sunatlah yang puasa hari ke-9. Mana kata puasa 9 10, ataupun tak puasa hari 9, pergi puasa hari 10, 11. Kerana nak wih tak serupa, nak wih tak balas, nak menyalahi dengan Yahudi. Kerana Nabi kita, sunnah bagi Nabi SAW, sangat-sangat suka kepada menyalahi daripada sunnah dan jalan ni bagi Yahudi. Ha, bagi mereka yang tak puasa hari ke-9, maka sunatlah yang puasa hari yang ke-11. Ha, bagi mereka yang tak puasa hari 11, maka sunatlah ia puasa hari 9. Bal in samahu, bahkan jika puasalah ia seorang, hu akan di akan atas li khabarin fi, ada khabar padanya dan ada hadis sunat kita puasa hari 9. Emo kita puasa 9 10, kalau tak puasa 9 10, kita puasa 10 11. Ha, nak boleh menyalahi sekat tu dulu, kama dia kata wallahu a'lam dah. Bismillah pada tu dulu malam ni. Ha, lepas tu tu akhir dah. Ponok dah. Minta kot tu lagi cak sikit dah. Ha, buka puyuk api tu kita harap buka jadi sai-sai dah. Ha, kalau buka sekali ke api tak ada dah. Kita harap semua minta ambil bahagia. Ha, kerana nyanyi atas apabila dia pak demo mampu adik. Nah panah. Ha, adik lu, adik lu. Pak demo nombik adik lu dah sore lagi. Nah. Ha, kalau pak kita buka rak kali ke api yang mampu setah. Ha, kita harap pada pak tua minta cak. Bukan tak sewin nanok tu. Nanok boleh jadi sahaja. Nanok Hasan ni dulu. Boleh sudah lah ni ha. Boleh ya api tika ni ya. Ya parah. Tika kita cocok pak. Ya api kaligus tu. Ya api kau tika nak masuk nak panah tu. Tika tu memang capi. Tapi tika ya sejuk dah. Tika ya lepas gelegak dia. Tak ada harap dah. Tika ya nekel nak panah puyuk tu. Nah, ha, kita harap pokok kita semua ambil bahagia. Pakat panah-panah jaga. Nah, pok itu pun pakat seni. Ha, jago air, jago api. Nah, ha, kita memang cekak dah api belah kaki. Pak pakai puyuk api ke apa, sobat lah. Sikit banyak masa dia kita orang ngaji. Nah, tapi nak jatuh ponok kita tu, we bebas cekak ha buku api. Ha, air ke apa. Minta we pok itu pakat jago tu je. Ya. Nah, ha, insyaAllah pada tu saja malam ni. Minta we pakat-pakat jago dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zid. Fakrimna bit taqwa wa zid. Allahumma inna na'udzu wa 'amalan wa du'an. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina walhamdulillah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم أنعمت nak ngapa tik mula dah patu mulai esok mula ngajar tik tua dah ha kita kokogi dah kokogi insyaallah panah pun sobar we ha mudah-mudahan kita diredha oleh Allah dirahmati Allah taala we